Orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia dan keridhaan Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, menolong agama Allah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika humus shadiqun, mereka-mereka itu adalah orang yang jujur di dalam pengakuan keimanannya. Betapa pentingnya orang itu melakukan hijrah di dalam kehidupannya untuk menjadi seseorang yang lebih diridhai oleh Allah taala, untuk orang yang lebih dekat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, apa yang Anda perjuangkan ini adalah sesuatu yang di dalam rel mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja hijrah. Nabi Ibrahim saja hijrah. Nabi Lut juga hijrah, dan banyak para nabi-nabi dan pejuang dakwah semuanya hijrah. Maka orang yang mengikuti orang-orang yang hijrah, hijrah iku boys.